Okay, is there anyone who wants the answer? Number one. Salah nggak apa-apa, apalagi bener. Come on. Nomor satu si Charlie. Halo Kak Kronika ya, the US Army Post at Fort Knox. Itu apa berarti? Itu posnya militer ya? Nah, apakah Kak Kronika yakin ini bahas apa itu pangkalan militernya Amerika? Hey. Bravo. I think bravo. Ini jawab bravo siapa? Kak I Reza. am sir. Tuh, Kak Yes. Reza. Ah, Kak Reza kok bisa jawab bravo? Gak tahu itu ada fault-fault itu kayak berangkas-berangkas terus terbuat dari steel, baja, granit ya gitu. Toko bangunan. Oke, thank you Kak Reza. Siapa yang jawab A? Kak Wahid ya? Yes. Apa? Pak, sepertinya itu Skopanya ya? membahas tentang kuota karena di situ ada dia dibahas tentang apa namanya? Pos-posnya siapa? Posnya tentara Amerika, kemudian bahas apalagi itu? Gold deposit government. Terus granit granit steel apa itu? Oke. Jadi kayaknya bahasanya banyak tentang satu kota itu. Okay. Nah, jadi kalau Alfa ini fokusnya tentang kotanya, membahas tentang Ya. kota. Kalau yang Bravo, dia itu tentang gold. Penyimpanan emas Kalau yang pemerintahan. itu ngomongin pangkalan militernya. Pangkalan militernya. Ternyata nggak ada yang jawab ya tadi ya. Ya ninggal. Oke lah ya. Kita lihat Kentucky, maksudnya di kota Kentucky itu sendiri ya, Fort Knox-nya, is the site of a US Army post. Nah, the site of US Army post. But it is even more renowned, renowned for the Fort Knox Blend Depository. Nah, udah diperbarui kan menjadi Fort Knox Bullion Depository. Apa nih penjelasannya di sini? The massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit. Intinya jelasin apa tuh berarti? Jelasin kotanya, jelasin apa itu emasnya, atau pangkalan militernya. Emasnya. Nah, ini sebenarnya ngomongin gudang emasnya itu ya, atau Yeah. yang dibahas. Nah, kayak gitu tuh. Ada tiga jenis yang dibahas, tapi kita harus tahu intinya di mana. Nah, oke, nice one. Jadi selamat yang sudah menjawab Bravo. Wih, aku bener, John. Istimewa. Ngarang model. Lulus, Pak Reza, lulus. Boleh pulang. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Duluan. Oke, number two. Who wants the answer? Which of the following would be the best title? Nah, mirip ya guys ya. Topik sama title apa bedanya? Berarti tadi kan sudah dapat intinya. Which of the following will be the best title? Berarti selanjutnya, ide selanjutnya tentang apa? Berarti setelah ini. Completed sampai protection itu kira-kira intinya bahas apa dia? Ada yang tahu? Yuk, silakan. Sila. Si. Sorry, because your speaking is unclear for me whether it's B or D, Bravo or Delta. Charlie. Oh, Charlie. Charlie. Saya kira B or D. Yeah, where the United States keep its gold. Yes. So, itu ya guys ya, cara mencari main idea. Clear ya, aman ya.
Ada yang mau ditanyakan dulu? No? Tapi sering ini kalau yang nomor satu sudah salah, nomor duanya pasti salah kayaknya. Iya, makanya pemahaman itu dilatih, bukan didengarkan saja. Kalau didengarkan secara teori, sangat-sangat sederhana. Makanya saya sering tekankan ke member-member saya, kalau di sini itu paham, ya semoga insya Allah mudah dipahami. Tapi kalau praktek, medannya udah beda. Jadi emosinya, mentalnya, psikologinya, pemahaman, pendapatan tentang gambarannya itu udah beda. Makanya ini teman-teman harus mau nggak mau nebak. Nggak boleh ragu, apalagi nggak dijawab-jawab. Nunggu wasiat itu malah nggak selesai-selesai nanti. Harus dijawab. Yuk, latihan lagi. Saya beri waktu 2 menit. 2 menit itu sebenarnya sudah cukup karena jawaban satu kata, satu soal ini 33 detik. Jadi kalau 33 detik sama 33 detik kan hampir 1 menit ya, itu sudah bungkus sama ininya, jadi cepat. Tapi untuk latihan, it's okay lah. Kalau 2 menit dijawab bisa, nggak apa-apa. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Tapi ingat targetnya seperti itu. Let's get started. Okay. Is there anyone done? Mentor? Ayo yang belum-belum, boleh menjawab. Passage mainly discusses. Mainly, umumnya membahas tentang sama seperti what is the main idea of this passage, what is the topic of this passage. Jawabannya D, Delta. Mana tuh? Number five. Kok bisa, Kak Veronica? Itu kan ada the North Atlantic from May through November. Kenapa you jawab Delta? Karena dari awal sampai akhir setelah di screening, semua ngomongin hurricanes. Dan ini hurricanes-nya di satu tempat, North Atlantic. Betul. Dan ini nggak salah, kan dia bilang in one part of the world. Oke, let's discuss. Mayoritas ngomongin apa sih? Hurricanes itu badai ya guys ya. Jadi kalau nggak tahu badai ya udah hurricane saja. Generally occur in the North Atlantic. Umumnya itu terjadi di North Atlantic. Pada bulan Mei sampai November. With the peak of the hurricane season in September. Umumnya kan, umumnya terjadi di North Atlantic. Berarti kalau umumnya itu bukan 100% sebenarnya. Nah, jadi jangan dianggap selalu terjadi di sini, umumnya. Kalau nanti kita bahas how many hurricanes occur each year, bisa jadi kalau alasannya kayak gini, from May through November, karena salah fokus, fokusnya ke bulan. Padahal kuncinya ada di sini, occur in the North Atlantic. Yang terjadi Mei through November ini di North Atlantic. Tapi kalau teman-teman jawab, how many hurricanes occur each year? Berapa kali badai itu terjadi dalam satu tahun? Nah, Mei through November kalian hitung, ini bisa jadi, tapi fokusnya salah. The strength of hurricanes, ini kemampuan atau kekuatan hurricanes? Enggak ya, belum dibahas di sini.
Kalau the weather in the North Atlantic, bukan, ini bukan cuaca yang umumnya, maksudnya sewajarnya bukan. Jadi yang lebih tepat adalah hurricanes in one part of the world. Kuncinya adalah umumnya terjadi. Jadi sebenarnya kesimpulannya, nggak semua hurricanes ini hanya di North Atlantic. Terjadi di seluruh dunia. Cuma pembahasan di teks ini lagi ngomongin di North Atlantic aja. Aja. Nah, jebakan di sini sering membuat teman-teman juga banyak yang bingung karena ngambil kesimpulannya bisa jadi ada alasannya sendiri. Okay, thank you, Pak Kronika. Next, number six. The best title for this passage will be... Nah, kalau misalkan teman-teman mikir, loh kok D sama? Berarti kemungkinan kedua. Atau lanjutannya. Lanjutannya mayoritas membahas tentang apa? Yuk, silakan dijawab. Gak apa-apa salah, yang penting berani dulu. Kak Reza kok mantau doang ini, serius sekali kayaknya ini. Tapi nggak jawab. Susah sih ini. Ah. Kayaknya yang Bravo ya. Kalau aku sisi sih. Hurricane, the damage and destruction. Masalahnya dia nggak nyebutin dia destruction-nya apa, damage-nya apa. Dia cuma ngomongin power-nya, reaching speed-nya berapa. Terus gitu. Yang nomor 5 aku soalnya B sih. Ya, nggak apa-apa. Makanya aku nomor 5 kan B. Makanya ada sambungannya nomor 6 C gitu. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? I could be the B, even though that supposed to be hurricanes, not storms. Storms of the Northern Atlantic. Because if the day what happens from May to November, that's only explained in North Atlantic. Yes. Anywhere else. And actually, hurricanes are storms. The powerful storm. So. Yes. Bravo. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin the North Atlantic Ocean kan enggak. Kalau storms mungkin juga. Kalau Charlie kita susahnya nyari distraction-nya. Mana nih kerusakannya kan belum ada ya. Kan enggak ada yang jelasin kerusakan-kerusakan. Kalau what happens from May through November ya bisa jadi, tapi kan tidak diberikan kejelasan di mana dia apa yang terjadi maksudnya. Apakah selalu from May through November? Kan gitu. Jadi yang lebih tepatnya ya, Bravo ya. Storms of the Northern Atlantic. Okay. Kadang memang perlu seperti itu ya guys. Maksudnya perlu dianalisa. Alasannya-alasannya apa. Tapi kalau analisa itu bisa diawali dengan tebak-tebakan saja. Tebak saja dulu, tebak saja dulu. Nanti ketika pembahasan kayak gini ini akan teman-teman pertimbangkan sendiri. Misalkan nih, Kak Reza tadi jawab yang nomor 5, Bravo. The strength of the hurricane. Jadi kekuatannya. Berarti yang dilihat bukan paragraf 1. Ini pasti paragraf kedua ini. Nih. Yes, sir. Kekuatan ini tambahan informasi dari depan, ya kan? Nah, kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting salah, nggak apa-apa. Yang penting tahu, oh berarti itu tambahan informasi. Yang benar yang di depannya. Gitu. Jadi, menurut saya adalah when you learn from mistake, you learn mostly. Memang benar kayak gitu. Tapi ada juga yang you learn from the other experience, from the other people, mistake. Teman-teman yang salah, yang belajar, itu juga ada. Jadi biarin teman-teman aja yang salah lah, aku yang belajar dari teman-teman gak boleh. Yang penting semoga dari beberapa alasan gini teman-teman bisa ngambil kesimpulan harusnya bagaimana. Ini agak ribet, ini saya agak bingung karena apa ya?
teksnya panjang. Ketika saya masukkan soal, ini apa ya namanya? Nggak cukup. Apakah teman-teman sudah bisa menemukan ini di PDF-nya teman-teman? Atau belum punya? Halaman berapa ya? Ini tentang 76. 76 ya. Ini tentang Henry Wadsworth Longfellow. Halaman 76. Saya pengennya sih masuk PPT semua gitu. Ternyata nggak cukup. Nah, mungkin untuk bacaannya bisa dilihat oleh teman-teman di PDF-nya masing-masing. Ini saya tunjukkan aja pilihan soalnya. Ini masih ada di exercise 1 ya, PDF itu ya. Ya ketemu jawabannya. Ingat, jangan dibaca keseluruhan. Sekilas-sekilas saja. Okay, time to answer. Come on. He's brave enough to answer. Number 7. Yang belum menjawab tadi boleh menjawab.
No one else? Yang kata, kan? Number seven. Duh, tak kira on mau jawab. Ternyata kepentingan. Oh, ya. Kasih kesempatan yang lain. Oke, silakan yang lain. Kak Adit, Kak Wahid, atau Kak Tri, Kak Yohan, Kak Maya, Kak Eni, Kak Anifa. Mine is C, the popularity of Longfellow. The popularity of Longfellow's poems result from his stress on the values of the people. Okay. Betul. Bisa tahu kasih tahu alasannya dari mana, Kak? The first sentence is Henry, his name Longfellow. Dia ngomongin itu terus. Go on the history of karya, his masterpieces. Okay. Sini. Ya. Jadi pertanyaannya adalah which of the following best describe American history is often depicted in poetry? Enggak ya, bukan masalah ini. Longfellow describe American history even though people really didn't enjoy it. Sebenarnya tidak ada keterangan orang itu tidak nyaman, tapi penulis ini jarang dapat kritik itu intinya kayak gitu sebenarnya. Daripada penulis-penulis lain. Terus kalau Charlie udah jawabnya, Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with the critic. Ya, memang benar dia itu banyak nulis apa itu sebuah tulisan-tulisan seperti itu dan terkenalnya memang tidak apa itu tidak intinya tidak banyak komplain lah dari pembacanya seperti itu. Tapi pembahasannya intinya bukan tentang ini, yaitu kepopuleran tentang Longfellow ini dihasilkan dari his stress on the values of the people. Tuh, baru betul. Okay, thank you, Kak Anifa. Next, number eight. The best title of this passage. Yo. Best title. Ada yang Kak Hendy, Kak Galuh, Kak Julfa, Kak Maya, boleh menjawab. Kak Wahid juga boleh. Kak Kronika, wes, coba di nomor 8. Bukan mau jawab, Mister, tapi mau protes ini susah banget soalnya. Enggak. Kayaknya sih yang C ya, kalau tebak-tebak buah manggis, manggis kulempar, mangga ku dapat. The lyric, dramatic, and narrative. Apakah pembahasannya intinya tentang itu? Inti Dia keseluruhannya apakah membahas tentang itu? Keseluruhannya dia tentang historical narrative poems ya, yang Bravo ya. Kalau historical itu kan berarti hanya beberapa saja. Ini ada tiga paragraf ini. Kalau teman-teman tahu, dia intinya bahas apa ini? Tiga ini. Bahas Evangelist, tentang Utama Firawata, The Cursive. Ini kan buku-bukunya si Henry ini. karya Henry ya. Henry itu terkenal karena buku-bukunya ini kan. Ya. Banyak bukunya ini diperjelas di sini. Detailnya bukunya kayak apa, terkenalnya gimana. Tapi intinya berarti ada di sini dulu, di paragraf pertama. Jadi kenapa buku-buku ini akhirnya diceritakan? Karena Karena dia menceritakan American history yang lain nih. Oh, masa menceritakan history, ayo. Kenapa pada akhirnya buku ini perlu diceritakan? Diceritakan ulang kapan diterbitkannya, kenapa dia bisa terkenal, kayak gitu. Ada yang tahu? Susah.
Ini hanya penjelasan, jadi jangan terdistraksi bahwa ini perlu dipikirkan. Enggak. Sebenarnya kan intinya Henry seorang penulis, ya kan? Henry itu penulis terkenal. Terkenalnya karena ada naratif Holmes yang paling mencuat, yaitu tiga ini. Evangeline, The Song Hirawatha, dan Courtship Miles nih. Makanya diceritakan lebih detail. Kalau ditanya kenapa mereka harus menceritakan buku ini secara detail, karena tiga inilah yang membuat Henry terkenal atau populer. Itu kan, jadi sederhananya. Jadi udah ketemu jawabannya, ada di Maybe A Alpha. yeah. Longfellow's popular appeal. Kalau kritik, nggak ngomongin. Kalau lirik, dramatik, nggak. Mereka nggak menceritakan alur ceritanya di secara detail, tidak. Kalau historical narrative poems, belum. Karena ini bukan tentang historical saja. Jadi intinya banyak paragraf di situ diceritakan buku-bukunya karena buku itulah atau judul itulah yang membuat Henry terkenal. Oke, okay, next terakhir, 9, the subject of the fourth paragraph. No, tuh. Ini harusnya paling ringan. Subject itu adalah inti yang dibahas di paragraf yang terakhir. Itu adalah ayo. Charlie. Charlie, the popular appeal of the courtship of Miles Standish, kita buktikan. Nah, sebenarnya kalau nyari inti, jadi kita tahu kan intinya yang dibahas di paragraf itu apa? Ini the courtship of Miles Standish. Ya ini yang dibahas paling banyak, ya kan? The courtship itu sendiri. Ya sudah, selesai. Mister, yang nomor 8 yang A itu appeal-nya itu apa sih? Appeal itu ya maksudnya kayak baru muncul gitu lah. Tahu-tahu populer gitu lah. Tahu-tahu populer atau tahu appeal. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi sederhananya memang distraksinya seperti ini. Tulisannya banyak, tapi kalau ditelaah sedikit-sedikit, ya nanti pusing. Padahal permintaan soalnya sederhana. Cara sederhana saja. Jadi seperti itulah gambaran mengerjakan reading. Sekali lagi, ini hanya permulaan saja. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah teman-teman bakal ringan kok. Pokoknya tahu sederhanakan mana yang harus disederhanakan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait reading section dari teman-teman. Cukup ya. Jangan pusing dulu, habis ini ada struktur masian sama Mr. Isnan. Waduh. Semoga sedikit membantu lah. Semoga apapun hasilnya hari ini, teman-teman ada sedikit pembelajaran dan ini bisa dimasukkan dan itu bisa jadi modal buat mengerjakan soal-soal lagi besok. Itu aja ya guys ya. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya harus pindah ke kelas A. So, you just need to stay tuned here. I will move into the next class. Thank you for joining. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Tadi Pak Ali, jangan pusing dulu ya. Why, are you confused? Are you confused? Halo. Okay. Halo. Halo. Istirahat dulu ya ini, Mister. Oh, enggak apa-apa, Mister ya. Mungkin gimana? How long we need to...